Okay, fish on. Ikan ketiga, gang. Oh, lompat-lompat. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okay, hari ni, pagi ni aku dah sampai dekat spot ni. Jadi spot yang sama. Jadi pagi ni aku nak cari PB saja. Aku takkan cari Toman sebab aku nak relax-relax sikit. Cari Toman ni penat eh. So aku cari PB. Tengoklah apa yang dapat. Harap-harap kita dapat strike lah. Okay, aku guna aku punya set UL macam biasa. Dan juga pagi ni aku try popper dulu. Nampak eh popper. Try popper dulu. Aku nak cari strike popper ni. Tak dapat lagi kat sini. Okay, jom. Kita mancing terus. Nampak aktiviti ikan kat sini eh. Jadi kita try. Okay, geng. Aku guna popper. Jadi kalau aku guna popper ni, biasanya cara aku nak dapat ikan, aku akan kejar frenzy ataupun boiling. Dan kita akan main dekat tempat yang agak cetek, agak shallow lah. Popper biasa tak sesuai nak main tempat dalam. So sekarang ni aku nak cari frenzy ataupun boiling tu. Jom kita pergi cari. Kita round dekat sekeliling tasik ni. Mana ada tu? Oh tu. Kau boleh nampak. Ada frenzy, ada boiling. Tu. Fish on. Fish on. Aku dah cakap kejar frenzy. Okay. Ikan yang pertama. Ikan yang pertama, geng. Popper. Okay, betul lah aku cakap kan. Kita kejar frenzy, kita kejar boiling. Sudah dapat ikan pertama. Jom, kita try lagi. Kita release dulu ini. Solid lah. Solid, solid, solid. Okay. Thank you, buddy. Ikan yang cantik, ikan yang baik. Thank you. Ikan pertama, guys. Kita kejar boiling. Jom kita cari lagi. Okay, geng, ada lagi, ada lagi depan ni. Sekejap, sekejap, sekejap. Kita tunggu dia naik dulu. Tu, tu. Allah, ayah kat situ tak. Allah, Allah.
Hei. Pagi ni banyak frenzy, banyak. Kita tunggu dia naik dulu eh, baru kita baling. Kita tunggu, masih tunggu, tunggu. Oh, hujung sana pun ada tu. Tu tu tu. Ada dia. Oh, fish on. Yes. Ikan kedua, geng. On popper. Okey. Kuat juga ni. Wah, auto release pula. Ikan kedua auto release. Kita cari ikan ketiga pula. Ikan ketiga. Tunggu, tunggu dia, tunggu dia boiling. Tunggu dia frenzy dulu baru baling. Tunggu, tunggu. Banyak ni, grup besar ni. Maknanya dalam satu grup tu banyak ikannya. Macam tu senang sikit nak strike. Dia bergerak berkumpulan ni, ikan ni. Dia cari makanan lah pagi-pagi. Sebab tu aku turun pagi. Sebab dia memang pagi waktu dia. Waktu dia makan. Manakah kau? Mana? Tak masuk lah, geng. Okay, fish on. Ikan ketiga, geng. Oh, lompat-lompat. Oh. Alhamdulillah. Ikan ketiga on popper. Solid. Okay, geng. Ikan ketiga, sebab yang kedua tadi kita auto release. Jom, kita lepaskan dulu. Banyak lagi ni. Kita cari. Ambil gambar jap. Kita racun dalam grup. Okay. Thank you, buddy. Thank you so much. Ada lagi yang kat situ. Okay. Okay, kita cari ikan keempat pula. Ikan keempat. Hei, alhamdulillah lah pagi ni jumpa banyak frenzy. Belah sana pun ada tu. Sebelah kanan sana. Tapi sini okey sini. Sebab sini tempat shallow. Nak main popper sedap sikit. Mana dia, mana dia? Oh, sana tu. Aku sana tu Toman. Sana tu Toman. Tunggu kalau dia datang aku tengok, aku baling. Toman tu.
Mana ni? Dia tak naik dah ni. Oh, tu sana. Oh, fish on. Oh, ikan keempat kan. Dia nak lompat tu. Kuat, kuat, kuat. Jangan lompat lah. Kalau lompat mudah lucut, masalah eh. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikan keempat. Ada jendol tu. Oh, ada jendul. Geng, ikan keempat. Alhamdulillah. Jom, banyak lagi ni. Kita release, lepas tu kita lepas balik. Kita cari yang lain. Okay, thank you buddy. Semoga hidup bahagia. Okay, PB yang tadi, yang satu grup tadi, dia dah tak timbul lah, dah hilang ke mana dah. Sebab tadi ada toman, anak toman lalu. Jadi sekarang aku nak pergi pusing-pusing lalu, dulu nak cari kumpulan PB yang lain pula. Sedap, kita pakai popper, kita kejar frenzy. Ha, jom, cari dulu. Okay gang, frenzy aku dah tak nampak dah ni. Dia tak timbul lagi. Aku nak blind cast dulu kat sini. Geng, sekarang ni baru pukul 8 tapi dah panas terik ni. Lepas tu tak ada frenzy dah, kosong frenzy. Kosong. Sunyi dah tasik ni. Jadi sekarang aku tukar warna hijau pula kerana Carolina rig, dan aku guna batu besar sikit sebab aku nak ketuk-ketuk dasar. Ni ah hijau. Batu mata satu, dua lagi. Satu lagi kat bawah ni. Okay, jom. Anak toman, anak toman. Makan tapi tak kena, geng. Kecil sangat. Okay, geng, anak toman yang pertama. Anak toman, anak toman. Thank you, buddy. Cantik eh. Oh. Okay. Habis putus aku punya ni. Sekejap. Okay, kita try anak toman lagi. Semut wey. Oh, Sean. Lepas. Okay, Sean. Anak toman ke PB? Double strike. Oh, terlepas satu lagi. Okay. Cantik eh. Anak toman yang kedua.
tu PB tu. Thank you, buddy. Ah. Ah, fish on. Rasa macam 2 ekor ni. Seko. Ui, 2. Terlepas. Oh, atas badan tu. Oh. Okey. Terima kasih. Lagi. Wah. Anak tuman lagi. Okey, terima kasih. Lagi. Oh. Kena terus. Oh, auto release. Banyak tapi tak nampak mak dia. Okey. Cantik lah anak dia. Okay, aku rehat jap ni. Panas weh. Tapi ikan banyak. Anak-anak toman lah. PB pun ada, kecil-kecil terlepas. Talapia pun ada. Aku dah tak bawa set toman, jadi aku bawa UL ni. Aku layan anak-anak dia je lah. Weh, dia dah masuk balik anak toman. Sana. Kau nampak air-air. Okay, jom. Aku nak try lagi. Kita masih memburu anak-anak toman. Dapat. Ha. Fish on. Fish on anak toman lagi, geng. Kecil sangat ni. Okay, terima kasih. Oh, sana tu. Eh, aku dapat ikan lah. Alah, auto release PB tu. PB tadi.
Kecil je. Ah, push on. Si anak tu man. Saiz cantik ah. Kalau bela cantik ni. Jap. Okay. Thank you ah. Terima kasih. Woo. Jauh dah belah sana. Fish on gang. Macam PB. PB ni, tolong ah. PB. Fish on. Tak lebih ah weh. Aduh. Salah fia geng. Ha. Salah fia. Ui, gemuk salah fia dia. Fuh, cantik. Ambil gambar ajak patu rilis. Terima kasih kawan. Okay geng, alhamdulillah aku dah habis mancing hari ni. Sekarang pukul 9.45. Jadi aku dah habis mancing. Alhamdulillah dapat banyak strike hari ni. Target aku PB dan aku dapat PB guna popper lagi. Dapat 4 ekor tak silap aku. Lepas tu banyak anak toman tunjukkan diri. Aku baling lah saja-saja tarik kan. Dapat juga banyak anak toman, senang je lah. Tapi PB lah, alhamdulillah dapat guna popper juga hari ni. Jadi itu saja untuk hari ni. Lain kali pun aku akan repeat lagi. Sebab syok lah main PB top water kan. InsyaAllah lain kali. Sekarang ni aku dah siap-siap nak balik dah. Jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.